Assalamualaikum Pak. Bapak, Pak. Pak, maaf Pak. Ini Pak, ada sedikit rezeki kan. Saya ada THR juga. Ini makan buat Bapak. Bapak puasa? Enggak. Bapak enggak puasa. Ya udah ini bisa Bapak langsung makan. Buat minumnya ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan aja berkah ya, Pak ya. Iya. Ya. Enggak apa-apa ya, Pak. Saya videoin ya, Pak. Ya udah. Bapak hati-hati ya, Pak ya. Ya udah, udah saya berangkat langsung ya, Pak. Duh. Itu enggak usah dimakan lagi, Pak ya. Enggak, itu enggak Bapak makan kan? Oh, buat ayam. Oh, ya udah takutnya Bapak makan. Ini juga nih, Pak. Ada sedikit rezeki nih buat Bapak nih, uang buat Bapak beli minum. Halo Smackdown, welcome back to my channel. Oke, di sini gue vlog gak sendirian, sama Bang Baren, and Divien, Bang Divien. Kita ngevlog dulu. Kita niatnya mau JJS sih, ngabuburit sekalian. Gue tadi itu pas balik dapet THR-an. Dapat kayak minuman Fanta, makanan biskuit. Cuma gue mikir lagi, di rumah gue udah banyak kayak gitu. Ya makanya gue mau di sini sih, gue mau niatnya itu mau nyari orang yang gak puasa, kayak istilah ODGJ lah, yang bener-bener kayak dia jarang makan, minum gak jelas. Nah mau gue kasih itu sih target utama gue. Oh ya lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Caps. Kita motovlogan tidak sendiri, bersama abang-abang tampan nih guys ya. Di sini ini sebut aja Abang Senior, Abang Senior. Oke. Okay. Nah, Ed ini Abang Foto Vlog. Anak CPR juga nih, guys ya, Abang ganteng. Bang Baren. Jongkut bareng tim nih. Kita foto vlogan. Kita nyari orang yang kita kasih. Kenapa, Bang? Aman. Oke lah, selamat lah, langsung caps. Oke, seperti biasa guys ya. Keadaan saat sore, saat bulan Ramadan, rame pas ngabuburit. Yoks barang. Gue pengen lebih yang dari minuman itu, pengen lebih bermanfaat gitu. Gue bersyukur banget, malah kayak excited lah gue dikasih THR-an dari warung langganan gue gitu. Ya kalau ada yang lebih bermanfaat gitu, kenapa enggak tuh, sekalian juga kan kita JJS bareng tim. Cuma gue bingung nih nama timnya apa ya. Tim Pukin kali ya. Oke. Nama timnya Tim Pukin ya, terus bakal ketabrak bakal pepetin terus. Nah, si manusia sering bertingkah tuh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Megang-megangin pokoknya terus tuh. Ada apa gerak nih guys ya. Dan manusia yang sering bertingkah guys tuh. Tapi bapak-bapak itu ya
Bang, nyari tempat makan dulu yuk. Tadi ada bapak-bapak pemulung. Ada warteg gak ya? Warteg orang nasi Padang. Tadi gue ngeliat ada bapak-bapak pemulung sih. Ada warteg gak bang? Depan, situ. Bang, mau beli makan dulu ya. Buat tadi bapak-bapak tadi. Buat bapak-bapak tadi aja kali yang kasih ya. Ya. Bapak-bapak tadi aja tadi yang di tukang sampah itu, Bang. Tadi ngeliat enggak? Di sono. Ya udah, gua beli, beli makan dulu ya. Buat nasi dulu. Yuk. Bang. Udah nih, Bang. Udah, kita kesana dulu yuk. Ke bapak-bapak tadi yang ngambil pemulung itu. Yang gitu-gituin di sampah. Ayo bang. Yoks, caps bareng cebre. Gue jadi. Oke, amin. Kita balik lagi guys, bawa makanan. Nah terus di motor. Motor Bang Fauji nih, yang depan. Itu ada dapat THR-an gue sih dari warung pabrik langganan gue yang gue bilang tadi itu dalamnya kalau gue lihat-lihat sih isinya ada Fanta sama biskuit-biskuit cuma nggak ada makanan beratnya juga kenapa gue nggak beli minum di situ kan ada minum miris aja sih guys kalau ngeliat gue miris itu kayak gue memposisikan gue ada di dia gitu gue ada di dia gimana nasib gue kalau gue kayak gitu. Kita ambil minumannya di Bang Fauji dulu minumannya. Bang boleh buka bok bang yang tadi buka bok. Iya. Nah ini dia. Ini dia guys. Oke. Saja. Kita samperin si bapaknya. Assalamualaikum pak. Bapak pak. Mbak, maaf pak, ini pak ada sedikit rezeki kan, saya ada THR juga, ini makan buat bapak. Bapak puasa? Enggak, bapak nggak puasa. Ya udah, ini bisa bapak langsung makan, buat minumnya ya pak ya. Ya mudah-mudahan aja berkah ya pak ya. Ya, ya, nggak apa-apa ya pak, saya videoin ya pak. Ya udah, bapak hati-hati ya pak ya. Ya udah, udah saya berangkat langsung ya pak. Itu nggak usah dimakan lagi pak ya? Enggak, itu nggak bapak makan kan? Oh buat ayam, oh yaudah takutnya bapak makan. Ini juga nih pak, ada sedikit rezeki nih buat bapak nih uang buat bapak beli minum apa ya pak ya. Maaf kalau kecil, ya. Bapak sehat-sehat ya pak ya. Udah, hati-hati pak ini pinggir jalan takutnya ini. Ya dah, pamit dulu ya pak ya. Assalamualaikum. Duh, pinggir jalan juga guys. Udah bang. Iya pak, ayo pak, moga-moga berkah ya pak ya. Duh, gue ngeri kayak gini nih. Udah mana pinggir jalan. Ya. Ayo, sedih sih. Nih bang, kayak jujur aja sih, kayak ngeposisiin diri gue di dia aja gitu. Ya, moga-moga aja berkah ya, amin. Yoks. Udah, kita lanjut feeding lagi bareng tim. Ayo, Bang Baren. Tuh, gue ngeri. Ayo, Pak. Ya Allah. Seneng itu. Jujur gue sedikit tremor, guys. Kayak gemeteran gimana ya. Posisi gemeteran gimana kayak gue lebih ke sedih sih gemeteran kesedih itu kayak
takut gue deket dia itu. Bukan berarti gue takut atau jijik ya. Takut sedih campur aduk sih, makanya gue bisa setremor itu. Aduh BTW gue sampai lupa pakai sarung tangan. Next deh udah. Sedih aja. Gimana kalau gue ada di posisi dia? Jangankan gue deh, keluarga. Ayo pak, keluarga gue yang ada di kayak gitu. Jangan sampai deh. Ditambah lagi ya, gue inget banget kata-kata orang yang lebih dewasa dari gue. Gue pernah ngobrol bareng sama dia. Dia gak cuma seseorang pernah berkata sama gue, Manu. Oh iya, ini tuh dari cerita sahabat Nabi yang pernah berkata sama dia, bertanya sama Nabi, ya Rasul, adakah orang yang lebih mulia gitu? Adakah orang yang lebih baik? Nah terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dia membalas ini kayak, sebaik-baiknya orang ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Satu posisi lagi, gue sedangnya motor vlogan, gue pengen berbagi tuh kayak, kadang gue sedih guys kalau lu ada orang yang benar-benar membutuhin lu, mampu gitu, kehidupan lu mampu, cuma lu kayak nggak bisa nolong dia gitu. Jujur demi Allah, gue kadang di hati kecil gue kayak berkata, ya Allah kasihan banget ya, itu gue sedih kayak, gue kenapa ya gue kok nggak bisa bantu ya. Memang cuma tadi kayak makanan tadi, minuman ya, mungkin kayak hal-hal sederhana, tapi enggak bagi orang-orang yang membutuhkan. Lu bisa ngelihat senyum dia, lu bisa ngelihat dia bisa udah nggak mikirin lagi gue nanti makan apa. Yoks, kita lanjut reading aja sih, kita sambil reading JJS ya. Gue tadi juga, gue jujur gue emang nggak megang-megang lagi di dompet, ada sedikit receh juga ya, bantu-bantu dia ngasih lah sedikit rezeki gue. Gue anggap aja gue sodako, kayak buat bantu-bantu dia beli keperluan dia. Dia juga pasti punya keperluan apa. Soder, gue bikin konten kayak gini, motor vlogan kayak gini, bukan berarti gue pengen ria gitu. I don't care apa kata orang, yang kata orang kayak, lu ria pi kayak gini, mendingan lu berbagi ya diem-diem aja. Emang niat kecil, niat awal tujuan gue itu ya, gue pengen di segi di dunia motor vlog gitu, lu cuma nggak kebut-kebutan di jalan, lu nggak sumori yang nggak jelas gitu. Kalau lu bisa berbagi, kenapa lu enggak? Lu bermanfaat orang lain. Gue cuma keinget itu sih, omongan yang bekas, kata-kata yang bekas di hidup gue. Manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya udah, mungkin gue langsung cabut aja kali ya. Sorry juga kalau ada kata-kata gue yang salah, bisa lu koreksi. Gue butuh kritik dan saran lu. Gue juga, dan terus channel ini juga masih berkembang. Gue mohon mohon dukungannya lu. Ya Allah, dukungan gak tuh udah kayak lagi ini pemilihan caleg. Gue mohon supportnya.
bantu subscribe, like and share. Sekian dan terima kasih.